Ketum Demokrat AHY menganggap Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai seorang kakak. Ia menyinggung kehadiran Puan, setidaknya dalam dua momen penting dalam hidupnya. Bagi saya, Mbak Puan ini sudah seperti kakak saya sendiri, ujar AHY. Beliau kadang hadir pada saat-saat yang menentukan, tambahnya. Ia ceritakan, Puan sempat menjenguk almarhum Ani Yudhoyono di Singapura. Selain itu, Puan juga jadi jembatan komunikasi antara AHY dengan Ketum Megawati. Mbak Puan mempertemukan saya dengan Ibu Mega di kediamannya, tuturnya. AHY pun memuji Puan sebagai seorang politisi perempuan dengan rekam jejak lengkap. Sebab, Puan pernah sudah menduduki jabatan baik di pemerintahan dan parlemen. Hormati Mas AHY, Pak Sekjen beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati seluruh rekan-rekan PDI Perjuangan. Syukur Alhamdulillah, tadi pertemuannya itu kurang lebih 1 jam lebih ya? 1 jam lebih. Nggak terasa, tadi kalau nggak ingat waktu, saya tadinya mau terus ngobrol. Ternyata banyak sekali yang bisa diomongin. Bisa seperti kakak adik. Tadi Mas AHY bilang, Mbak, boleh ya saya menganggap Mbak seperti kakaknya? Ya iya dong. Kalau kemudian ngobrolnya itu antara ketua umum sama ketua DPR, kayaknya nggak 1 jam lebih, tapi ya 20 menit ya udah selesai. Karena ngomongnya serius pastinya. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol di sekalian bersantap bubur, buburnya enak sekali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.